Oke, hai teman-teman. Jadi kegiatan kita hari ini, jadi berhubung nggak ada ombak hari ini, biasanya kita nggak upload ombak nih. Jadi untuk kegiatan hari ini kita mengadakan video yang spesial. Kenapa? Karena hari ini kita mau trip ke Taman Bukit Barisan Selatan. Di sana ada penangkaran gajah. Jadi yang pengen tahu ceritanya, keep watching. Sejak kapan Taman Nasional ini didirikan, Pak? Kalau Taman Nasional ini didirikan, kemungkinan kami juga belum seberapa tahu. Karena sejak zaman Belanda memang udah ada. Taman Nasional ini, setahu saya, kayaknya sebelum merdeka memang udah ada. Tapi kan zaman Belanda dulu kan namanya masih apa, Bosbessen dulu kan. Kan warisan dari yang dulu. Tujuan didirikan Taman Nasional ini apa, Pak? Tujuannya? Tujuannya ya untuk melindungi satwa terutama dan untuk apa? Melindungi hutan-hutan ini. Ya. Karena kan sekarang ini kan udah banyak hutan-hutan ini yang udah jadi lukar karena dibuka oleh masyarakat, ya? Masyarakat. Untuk pengelola tempat ini siapa, Pak? Untuk pengelola tempat yang di pemberian ini kan masih ikut di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kantornya itu di Ketan. Ada berapa gajah sih, Mbak? Dan berapa umurnya kira-kira? Di sini ada 5 ekor gajah. Oh, ya. Yang ini? Jantan ini Renol. Ini umur 26 tahun. 26 ada tahun? Yang kandang sini ini Agam. Umur sekitar 30-an. Di sini ini kandangnya Mela ini. Oh. Juga. Yang sana itu Rahmi. Untuk penangkaran kayak gini ada berapa orang yang ngurus, Pak? Di sini ada 10 orang dengan polhut. Ada polhut juga, Pak, di sini? Ada. Polhutnya ada. Ya. Tidak polhut. Ini kita dua orang. Oh, yang satu gajah dua orang ngurus. Pesan Bapak nih, Pak. Pesan Bapak untuk orang-orang yang suka gajah itu apa pesan Bapak? Ya, kalau pesan kita kan apa ya, karena gajah ini sekarang ini udah langka, termasuknya ya marilah kita lestarikan gajah ini kan. Kalau toh ada yang memang gajah yang keluar ke pemukiman, ya marilah kita sama-sama kita giring. Hai teman-teman. Jadi lama perjalanan dari Krui ke tempat penangkaran gajah ini kira-kira memakan waktu 2 jam. Tapi ketika kalian ingin foto-foto di sini, kalian harus datang kira-kira 4 sampai 5 sore. Karena pada waktu itu gajah-gajah baru saja pulang dari patroli. Saya melakukan konten ini ketika tidak ada ombak, karena ketika ada ombak saya akan melakukan konten-konten seperti biasa, yaitu daily surf video. Jika kalian suka dengan video seperti ini, tetap tonton YouTube saya. Oke? Okay?